plastik donat Jeko yang ada di Jakarta ya guys, jadi nggak ada yang berubah, sama persis. Nah, untuk dalamnya juga, tuh packaging boxnya juga sama, sama persis juga dengan donat Jeko yang ada di Jakarta. Oh, di sini aku ada dua box. Tada! Kita buka ya. Wow, kalian bisa lihat guys. Nah, udah dicomot satu ya sama si Aisyah. Nah, jadi untuk dalamnya ini sendiri ya, kalian bisa lihat varian-varian rasanya ini nggak ada yang berbeda dengan varian rasa yang ada di Jakarta ya. Varian donatnya sama, ada Oreo, ada tiramisu, ada Jackie Chang ya, dan lain dan sebagainya. Tuh, kalian bisa lihat ya. Ada avocado ya, ada avocado, ada tiramisu. Pokoknya semuanya sama, ada berry juga gitu ya. Jadi untuk packagingnya ini sendiri sama dengan donat Jeko yang ada di Jakarta. Nah, apakah rasanya akan sama seperti donat Jeko di Jakarta? Mari kita coba, check it out. Aku mau nyoba yang mana ya? Aku mau duluan nyobain yang ini deh. Tuh, ya. Ini varian Berry More. Oke, so let's try it. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Rasanya sama persis dengan donat Jeko yang ada di Jakarta. Di atasnya ada cream blueberry. Di dalamnya ada cream ya. Dan juga ada keju. Rasanya tuh enak, lembut banget. Tiramisu deh. Tuh. Nah, jadi ini yang varian tiramisu. Cobain. Jadi yang varian tiramisu ini dalamnya itu kayak ada peanut gitu ya, kayak ada peanut butter.
Enak banget sumpah. Dalamnya ada peanut butter, jadi licik banget. Dan dalamnya itu lembut banget ya. Benar-benar speechless. Enak deko ini benar-benar enak banget. Manisnya pas, teksturnya lembut, jadi benar-benar endul banget ya. Peanut butternya. Peanut butternya rasanya nggak manis, tapi lebih ke asin-asin gitu ya. Aku makan 2 pieces aja udah berasa kenyang banget. Karena aku kan tipe orang yang porsi makannya kecil ya. Jadi 2 pieces itu udah kayaknya tuh udah full banget, udah full full full. Benar-benar enak banget. Duh, rasanya nggak bisa ngabisin lagi ya karena udah full banget. Nah, jadi guys, Donat Jeko ini ya cuman ada di Indonesia, di Singapura, di Filipina, Malaysia, Hong Kong, dan yang terakhir ada di Saudi Arabia. Nah, tapi sayangnya guys, sedikit informasi untuk kalian. Karena Donat Jeko ini ya yang untuk di Saudi Arabia itu sendiri, dia itu belum ada atau belum tersedia di semua kota yang ada di Saudi Arabia. Jadi untuk Donat Jeko ini baru ada di kota Riyadh, yaitu ibu kotanya Saudi Arabia. Jadi baru ada di sana. Nah, donat ini dibawa langsung dari kota Riyadh menuju Jeddah di kota tempat dimana aku tinggal ya guys. Jadi nggak ada nih di Jeddah, belum ada. Di Jeddah itu ada donat Krispy Kreme sama donat Dunkin' Donut. Cuman itu yang available sama donat-donat lokal lainnya. Nah, kalau untuk Jeko ini sendiri hanya ada di Jeddah, hanya ada di kota Riyadh ya, yaitu ibu kotanya Saudi Arabia. Nah guys, jadi untuk harganya itu sendiri, donat Jeko satu box ini isi 12 pieces itu dibanderol seharga 43 real. Jadi kalau kita rupiahkan kurang lebih sekitar 165 ribu rupiah per boxnya atau per 12 piecesnya ya guys. Masih cukup terjangkau ya harganya segitu. Dan untuk harga segitu sih dengan rasa yang enak kayak gini benar-benar worth it banget ya. Pokoknya aduh benar-benar endul banget deh ya. Dan untuk pertama kalinya aku makan Donat Jeko di Saudi setelah 5 tahun tinggal di
kota Jeddah ya, atau 5 tahun tinggal di Arab Saudi gitu ya. Jadi ini untuk pertama kalinya banget aku makan donat Jeko yang ada di Saudi Arabia. Karena donat ini hanya ada di kota Riyadh, sedangkan aku tinggalnya di kota Jeddah. Jadi ini kita just tip sama temanku gitu ya. Kebetulan beliau lagi di kota Riyadh menuju ke Jeddah, jadi aku just tip sama beliau untuk dibawain 2 boxes sekaligus donat Jeko. Karena karena jauh ya, nggak ada di sini, nggak bisa kapan lagi beli lagi ya kan, kecuali ada teman nanti yang mau kesana lagi atau saya sendiri yang nanti kapan-kapan explore Jeddah, explore Riyadh gitu ya. Jadi mungkin next time-nya bisa beli lagi. Nah, berhubung cukup jauh jarak dari kota Jeddah menuju Riyadh itu, kalau jalur darat itu kurang lebih ditempuh selama 10 jam guys. Nah, jadi aku sekaligus minta sama temanku dibawain 2 box biar bisa icip-icip semua rasanya, apakah semua rasanya sama dengan yang ada di Jakarta. So guys, thank you for watching. Sekian review donat Jeko dari aku. Semoga kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, comment, and share karena subscribe itu gratis. Ya guys, thank you for watching. Bye bye.